yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya. Jadi bagian dari tugasnya Bareskrim, nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk bagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya ini menjadi terang. Pak, izin menegaskan, berarti Polri sudah membentuk tim untuk mengusut transaksi mencurigakan? Dengan adanya laporan polisi yang sudah disampaikan oleh masyarakat, sudah barang tentu Polri akan membentuk tim. Tim itulah yang dituangkan dalam surat tindak tugas dan surat penyidikan. Itulah mekanisme yang ada di kepolisian sehingga apa yang dikerjakan oleh penyidik nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu diusut itu transaksi juga, soal transaksi rekening. Nanti tergantung dari hasil keterangan yang sudah diambil oleh Bareskrim. Karena saat ini kan baru satu dan ada informasi banyak dari masyarakat, baik itu melalui media online, media sosial lainnya, itu semua akan menjadi bahan hasil bisa juga. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.